Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami. Alhamdulillah, kita teruskan pagi ini dalam majlis ilmu kita dalam Assalamualaikum hari ini. Insya-Allah kita akan bersama dengan MRM. Hari ini kita nak tahu berkaitan dengan Encik Robert Ta kita dari Missionary Christian kepada pendakwah. Bagaimana agaknya apa yang beliau nak kongsikan kepada kita hari ini, insyaAllah. Dan bersama dengan saya di studio, tadi dah sebut dah nama dia, subhanallah, dan seperti di sebelah saya selaku mu'alaf MRM, kita bersama dengan Encik Robert Ta Hun Yu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat-sihat. Alhamdulillah, masyaAllah. Cukup luar biasa sebenarnya, sebab saya kagum sebenarnya dengan macam orang yang mualaf tapi berdakwah. Kadang-kadang kita yang lahir Islam sendiri pun belum tentu untuk melakukan perkara yang sama. Cukup luar biasa, Masya Allah. Tapi mungkin Encik Robert boleh kongsikan kepada kami. Dan untuk pengetahuan semua, Encik Robert adalah merupakan timbalan setiap usaha MRM sendiri. Jadi bagaimana agaknya bila Encik Robert kata mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang dan bagaimana bertemunya dengan Bro Firdaus yang sendiri MRM itu sendiri. Okay, pertama sekali saya masuk Islam syahadah lah pada 2016. Sejak itu saya tercari-cari macam mana saya nak menyampaikan Islam kepada non-Muslim lah. Sebab dalam tajuk pun kata saya missionary Christian kan. Saya masuk, saya jadi seorang Christian pun 2012. Okay. Maksudnya 5 tahun jadi Christian. 2 tahun pertama saya jadi macam Kristian biasa. Tapi 3 tahun selepas tu, maksudnya tahun ketiga saya jadi Kristian, saya jadi missionary lah. Saya fokus kepada kerja-kerja missionary dekat kampus universiti. Dan waktu tu 2017 dah setahun jadi Muslim. Saya dah belajar solat, dah belajar puasa, dah belajar semualah bagaimana asas fardu ainnya menjadi seorang Muslim. Saya rasa ada kekurangan. Kekurangan maksudnya saya apalah, ialah dulu baju saya tu saya jadi Kristian. Saya adalah missionary. Saya menyampaikan Kristian kepada mereka yang bukan Kristian supaya mereka kenal siapa Tuhan, supaya mereka kenal siapa itu Nabi Isa. Tapi bila saya jadi Muslim, takkan saya tak sampaikan Islam, betul tak? Takkan saya tak memperkenalkan siapa Tuhan Allah yang Maha Esa kepada mereka yang tak kenal Tuhan. Saya patut lagi memperkenalkan, bagi tahu kepada kawan-kawan yang bukan Muslim siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat 2017 saya tercari-cari NGO, saya pergi organisasi, saya tanya apa yang saya boleh buat lah. Saya boleh cakap Inggeris, saya boleh cakap bahasa Cina, apa saya boleh buat. Dan waktu tu kat Johor Bahru, Brother Firdaus Wong dengan tim MRM lah, Multiracial Reverted Muslim, mereka buat kursus dakwah. Saya ingat KMD, kursus metodologi dakwah. Dekat JB. Waktu tu kat Johor Bahru saya pun, saya kagumlah dengan cara penyampaian dia. Cara pemikiran untuk buat dakwah. Sebenarnya dakwah bukanlah berdebat. Bukanlah saja nak bercakap saja. Cuma kadang macam sembang. Sembang dengan kawan sebelah, kalau sembang dengan orang tak kenal, sembang dengan orang kenal. Macam cara yang sangat senang untuk menyampaikan Islam sebenarnya. So dalam hadis Nabi pun ada kata kita menyampaikan walaupun satu ayat kan. So itulah pelbagai cara yang Brother Firdaus Wong ajar untuk kita menyampaikan Islam. Kat sanalah saya kenal, oh inilah MRM. Oh inilah kerja dakwah. Oh inilah saya boleh buat. Kat sanalah saya kenal MRM. Dan 2018 saya kerja dengan MRM. Jadi full time dai lah. Waktu tu masih buat master lagi dekat UTM. Masya Allah. Jadi itu antara sedikit sebanyak lah cerita bagaimana Encik Robert sendiri memeluk Islam dan berada di dalam MRM itu sendiri kan, Masya Allah. Untuk pengetahuan semua, Encik Robert bukan pernah menyertai usaha MRM juga di Hong Kong. Masya Allah, bukan sahaja di Malaysia tapi di luar negara juga untuk menyebarkan agama Islam itu sendiri kan. Jadi nak tahu juga apa perasaan Encik Robert sendiri bila mu'alaf, seorang mu'alaf, lepas tu berjuang pula tu untuk berdakwah kepada orang lain juga. Dan seperti mana yang saya kata tadi, mungkin orang Islam yang kita, yang saya ni mungkin yang lahir-lahir Islam pun tidak ada kekuatan untuk melakukan sedemikian. Jadi mungkin apa perasaan Encik Robert? Perasaan saya bila sampai ke Hong Kong, kita tahulah Hong Kong bukannya Muslim majority punya negara kan. Jadi sampai sana perasaannya lah sebenarnya sedih. Nak kata gembira adanya, ada juga, tapi lebih kepada sedih, sayu.
Siapa nak menyampaikan Islam kepada mereka? Kita ada nampak ada masjid, ada orang solat, tapi nampaknya tiada usaha menyampaikan dakwah. Kita boleh nampak ada orang, dia Muslim lah, dekat luar masjid jual mangga, tapi tak ada orang jual Islam, tak ada orang menyampaikan Islam. Tak ada, tak nampak, tak nampak. So bagi saya, perasaan saya betul, kita memang perlu menyampaikan Islam. Waktu itulah saya kat sana, kita set booth lah, kita berinteraksi dengan sekolah lah, kita jumpa dengan pemimpin masyarakat lah, kita jumpa dengan NGO-NGO Islam kat sana lah. Itulah kita buat kerja-kerja dakwah kat sana. Kita nak membina satu ekosistem lah supaya yang kata kerja dakwah tu jadi lestari. Masya-Allah. Allahu akbar, itu dia kan. Kata apa yang dilakukan, saya doakan semoga semua dipermudahkan insya-Allah. Mungkin saranan Encik Robert sendirilah untuk mungkin masyarakat di luar sana yang kena terus menyokong dakwah MRM sendiri, terutamanya untuk membimbing ramai lagi mualaf. Kadang-kadang mereka memang ada berminat untuk masuk Islam tapi tiada bimbingan. Betul. Jadi ini adalah tempat yang terbaik untuk mereka pergi dan mereka belajar berkaitan dengan Islam. Jadi saya menyarankan semua, bukan sahaja dana memang sangat penting pun bagi satu NGO. Kita nak bayar gaji da'i, nak operasi semua tu, nak kata satu kos kita kira sendiri pun tahulah, satu katalah satu bulanan 2,500 ke 3,000 ke benda macam tu. Satu NGO yang beroperasi secara normal, yang berfungsi, ada berkesan, nak ada berapa orang staff. Tuan-tuan, puan-puan boleh kira sendirilah. Dana memang sangat utamalah, dan lagi utama adalah orang. Duit ada, tapi ada tak orang yang rela kerja dalam NGO dakwah? Masya-Allah. Kita sekarang tuan-tuan mama yang dengar di depan TV, berapa orang yang rela lah buat kerja dakwah? Betul, kita boleh belajar, ada orang membimbing, kita boleh join aktiviti sukarelawan dakwah. So sekurang-kurangnya itu paling minimum dana. Second level, datang khusus. Lepas datang khusus, jangan biar saja. Datang aktiviti street dakwah MRM. Kita ada buat setiap tahun mega street dakwah dan sebagainya lah. Itulah yang kita perlu lakukan. Kita perlu sokong, kita perlu menjadi sebahagian daripada kerja dakwah. Dana, khusus dana, ilmu dengan tenaga, pergerakan dekat tapak lah. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu dia, kalau anda boleh lihat di kaca TV anda sekarang ini ada QR code. Sekarang ini mudah saja Cik Robert, hanya di hujung jari. InsyaAllah ini antara usaha dakwah kita, dan setiap daripada kita wajar untuk membantu, untuk menyebarkan dakwah kepada orang bukan Islam di luar sana. Jadi ini mungkin salah satu caranya untuk kita sama-sama bersama dengan MRM, untuk kita sama-sama membantu mereka dalam usaha dakwah mereka dengan menyalurkan bantuan anda di QR code yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Dan juga boleh nak pergi ke FB ada, IG ada, dan sebagainya, semua ada tertera di kaca TV anda, di kaca TV anda sekarang ini. Masya Allah. Terima kasih Encik Robert, terima kasih selaku mualaf MRM dan juga selaku timbalan setiausaha MRM sendiri. Saya doakan semoga usaha dakwah dipermudahkan oleh Allah Subhanahuwataala, dan insya Allah lebih ramai lagi non Muslim di sana akan melihat indahnya Islam itu. Insya Allah. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami. Masya Allah, kita nak berehat dulu seketika. Teruskan sumbangan anda, insya Allah kembali lagi selepas ini.